Selamat siang para sahabat semua. Di sini saya kedatangan motor Honda C70 dan ini motor ini mengalami lonceng pada bagian roda depannya atau istilahnya limbung ketika dipakai jalan. Terus dipakai belok itu seperti oleng pokoknya. Dan ini permintaan yang punya disuruh memperbaiki supaya motor ini bisa normal kembali karena tiap dinaiki itu motor ini goyang-goyang sendiri. Goyangnya itu sampai sangat parah sekali pokoknya. Oleng dan jalannya itu hanya itu tidak bisa, pokoknya tidak bisa center lah jalannya itu. Dan ini saya cek itu di bagian bos sekop depan atau bos anting depan itu oblak sekali. Terus rodanya ini saya goyang-goyang juga bisa goyang seperti ini, maksudnya oblak lumayan parah. Ini saya langsung tunjukkan saja seperti ini rodanya itu, pokoknya saya pegang seperti ini terus saya goyang-goyang sampai oblak seperti ini tuh. Nah, sahabat bisa perhatikan. Bagian ini kelihatan goyang sekali. Bos anting atau bos kok depannya ini. Sama seperti ini. Seperti itu. Pokoknya intinya rodanya nggak bisa tenang dipakai jalan itu, selalu meliuk-liuk seperti ini. Dan ini langsung saja saya lakukan. Ini saya lakukan proses pergantian pada bos anting depan, bos sekop depan maksudnya. Ini kita lepasin rodanya dulu. Lepasin dulu bagian ini. Lepas sekarang yang seperti ini. Bukan makanya. Atau oblak sekali bagian ini. Bagian bos apa ini? Bos anting atau bos kapal? Ini mengalami bagian sangat parah. Kalau motor C70 sudah mengalami seperti ini, pasti setirannya itu nggak enak pokoknya. Dipakai jalan itu pasti oleng-oleng atau mounting bagian depannya ini. Ini harus dilakukan pergantian supaya tidak terjadi oblak dan bisa sekali kembali. Ini langsung aja kita lepasin terus kita ganti bagian bos sekop depannya ini atau bos antingnya ini. Ini penampakannya lagi bagian bos. Sebelum saya bongkar, saya cek dulu. Isi dalamnya seperti ini. Ada bos, terus ada baut-baut, berikut sama ring, terus apa ini? Peredam getaran ini seperti kapas ini. Sudah ada. Langsung kita bongkarin saja. Bautnya memakai kunci 17 pas, 17 rem juga bisa. Thank you.
kita menggunakan impact saja biar tidak kelamaan. Soalnya kalau dilepasin pakai kunci biasa dalam pakai impact lebih cepat. Karena kuncinya memakai kunci yang ganjil, 13, 14, 12. Terlepas. Nah, ini bosnya sampai seperti ini. Terus bagian tengahnya. Terus kita lepas bagian. Oh, jangan nempel di sepak bola. Bagian semua sudah terlepas, sekarang kita lepas sebelah bawah siatannya ini. Bagian ini sebelah dalam maksudnya. Menggunakan kunci 14 ring. Seperti ini penampakan serokok kecil mulu. Terus kita lepas yang satunya lagi, juga kuncinya 14-an. Lepas dua-duanya, ini penampakan mikrofonnya. Nah, seperti ini tinggal kita lepas dulu pautnya. Yang ada pentolannya seperti ini di bagian frame, berarti sebelah sini, sebelah kanan dan ini sebelah kiri. Karena ini enggak ada tahanan atau tokokan untuk pertahanan ruas remnya. Nah, lepas seperti ini tinggal kita lepasin satu persatu nanti. Simpulkan dulu bagian kuncinya,